lagu untuk kamu. Kita satu, kita jaga, kita jaga semua pasti menang. Salute. Sahabat-sahabat di Indonesia, di Malaysia dan di mana saja. So, baru-baru ni saya terbaca tentang kisah bagaimana frontliner di Indonesia dah mula berputus asa dan tular di media sosial tentang kekecewaan barisan hadapan yang terpaksa menghadapi kebanyakan masyarakat yang gagal nak patuhi penjarakan sosial yang ditetapkan dalam usaha membendung wabak COVID. So sebenarnya untuk pengetahuan kawan-kawan di Indonesia, di Malaysia pun frontliner kita menghadapi banyak cabaran. Ada satu ketika frontliner kita yang bertugas terpaksa menempuh hujan, ribut dan ada segelintirnya yang patah hidung dan cedera semasa bertugas. Selain itu, ada juga satu masa mereka bertugas waktu malam dan diganggu dengan suara-suara makhluk halus lah, macam-macam cabaran. Ada juga yang mendapat musibah, mengalami kecederaan semasa bertugas menjaga lalu lintas dan kawalan pergerakan. Dan di mana saja di negara ni, di Malaysia, sama macam di Indonesia dan negara-negara lain, semua barisan hadapan menghadapi tekanan yang hebat. Jadi kita sebagai masyarakat kena sama-samalah bantu mereka dengan duduk di rumah. Saya mohon kawan-kawan di Indonesia tolong patuhi arahan kerajaan untuk duduk di rumah. Okey, untuk pengetahuan semua, Indonesia merupakan negara paling tinggi yang mencatatkan jumlah kematian akibat COVID-19 di Asia Tenggara. Jadi, kenapa kita perlu mengambil risiko? Cuba patuhi arahan kerajaan. Benda tu sangat mudah untuk duduk di rumah diam-diam. Buat kawan-kawan di Indonesia, jangan berputus asa, tetaplah bersemangat. Kita nak mencegah wabak ni bukan perkara yang senang. Di Malaysia juga sebenarnya kami sebagai jiran turut merasa bimbang dan risau dengan apa yang telah berlaku di Indonesia. Dan menurut perangkaan sekarang dah mencecah 23,000 lebih, ya. Itu satu angka yang sangat besar. Jadi sama-samalah kita jaga kita. Kita tak mampu nak jaga semua orang, kita jaga diri kita untuk duduk di rumah. Jadi kita semua mesti sama-sama membantu untuk menghentikan COVID-19. Tanggungjawab kita semua hanya stay at home, duduk rumah, hashtag duduk dalam rumah diam-diam. Okey? Surya pagi itu tersenyum padaku, suara kudus sayu membelai hatiku. Cita yang dipadu kini telah direstu. Untuk kamu, untuk aku, kita satu. Cerita yang lalu biarlah di situ. Ku salah diragu harapan yang satu. Rindukan bertamu di syawal yang satu. Hari raya untuk semua, sinar bahagia di kota dan di desa. Redokanlah atas ketentuannya, ampun maaf
versi virus kini yang digelar corona. Ayo cegahlah semua, kita jaga kita. Tanggung jawab adalah misi utama kita. Tetap kekalkan jarak antara satu mita. Use hand sanitizer when doing something. You ready put on the mask, break and let's go on this beat. Dengar sini hati-hati, selamatkan diri, jangan bahaya dicari. Hilang tak akan berganti pada kecuaian atas diri sendiri. Syawal yang biru kini akan diraikan. Pastikan tidak bersalaman dan bersentuhan. Untuk aku, untuk kamu, kita satu, kita jaga kita. Kita jaga semua pasti menang selut. Hari raya untuk semua. Sinar bahagia di kota dan di desa. Redokanlah atas ketentuannya. Ampun maaf, oh dipinta. Oh, perjuangan lalu jangan dipersia. Jiwa dan raga mengatasi segalanya. Pasti kita akan bersama semula. Menyambut Syawal yang mulia. Berita yang lalu biarlah di situ. Usahlah diragu harapan yang satu. Rindukan bertamu di Syawal yang biru. Untuk aku, untuk kamu, kita satu Syawal yang biru. Stop.